Sorotan lainnya, saudara, kelompok separatis teroris KST yang menyerang aparat kepolisian yang tengah berpatroli dan membakar rumah guru serta tenaga medis di distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Papua. Yang Anda saksikan ini adalah foto pasca kejadian pembakaran rumah warga di Kabupaten Paniai, Papua oleh KST. Aksi pembakaran ini dilakukan KST pada Sabtu malam. Sebelumnya, KST juga sempat menghadang polisi yang tengah berpatroli. Petugas hingga kini masih terus mengejar pelaku pembakaran rumah warga ini karena identitas mereka sudah diketahui. Kami mendapat informasi ada di dua titik, warga masyarakat 45 dan lokasi 81, kelompok kriminal bersenjata melakukan pembakaran. Ada dua warga yang menginformasikan hal itu, ya, bahkan terjadi kontak tembak pada pukul 19.30 kembali.